kita siap-siap. Ah, bos, Q berangkat kerja dulu ya. Saya tuh pengen jadi orang terkaya di dunia. Weh, supaya bisa bantu banyak. Amin. Aduh, dia lagi. Acting nih. Acting ya? Kenapa lagi? Tahu tuh, dari pagi malah punya kembung. Kok bisa belum kerja tapi udah pusing? Kenapa sih? Ya, mungkin kecapean, kurang istirahat. Tenang, saya itu nih selalu sedia Fresh Care. Ini nih, kalau misalkan pusing, kembung, Fresh Care Rock and Roll kayu putih bisa meredakan pusing dan juga kembung. Dan kalau ini kemasannya tuh lihat tuh praktis banget, bisa dibawa kemana aja. Kalau misalnya pusing lagi di luar juga bisa nih dibawa. Dipakainya bisa di mana aja. Bos, ini minyak angin ya? Ini minyak angin, tapi wangi dan hangatnya itu pas banget. Fresh Care ini bisa menghilangkan mabuk perjalanan, pusing dan juga kembung. Dan bukan cuma itu, masuk angin, gejala flu juga bisa hilang dengan Fresh Care. Dan Fresh Care ini juga mempunyai eukaliptus yang berguna untuk antivirus. Minyak anginnya bagus banget, bos. Nih. Coba aku lihat. Oh, dari Fresh Care Rock and Roll ya? Nah, langsung. Bisa langsung dipakai. Boleh saya pakai ya? Coba. Boleh, lihat. Silakan. Tapi halal kan, bos? Halal nggak? Nah, ya halal lah. Nggak cuma dapat sertifikat dari MUI aja ini. Tuh, nah ini juga terjamin kualitasnya karena sudah menjadi top brand di Indonesia. Oke, saya pakainya, coba dulu. Silakan, supaya nggak pusing nih. Saya sedih kalau Pak Slamet itu pusing terus. Baunya dong. Langsung nggak? Baunya wangi banget nih. Smriwing. Nah, coba sekarang tutup. Ditutup. Nah, tutupnya ini bisa buat ngerok. Itu dia kerennya Fresh Care Rock and Roll. Coba ya saya kerok bentar ya. Enak banget kan. Coba bos bentar kerokin dong. Kurang ajar. Boleh nih, sekali-sekali. Sekali-kali kerokin saya. Biar pusing. Oh nggak boleh ya, ini kan orang tua harus segini. Tapi enak banget kan nih, Fresh Care Rock and Roll. Ih merah. Alhamdulillah, enak. Sekarang disimpan aja ya, saya kerja nih. Oke, jangan pusing-pusing. Oke. Mantep. Oke, saya kerja dulu. Cepat sembuh. Oke, bosku. Yuk. Kita tadi lihat di situ tuh. Jadi di situ ada orang-orang lagi nyari apa gitu. Coba jalan yuk. Kita lihat-lihat. Mumpung kita lagi di Lombok nih. Tuh tadi lihat ada orang mancing atau orang nyari ikan tuh ya. Saya ingat pas waktu saya di mana? Banten tuh. Nolongin orang ikan yang lagi nyari-nyari apa gitu. Yuk, lihat yuk. Assalamualaikum. Udah apa pemancingannya? Mancing apa, Kang? Rabbit fish. Pak, dari jam berapa mancing? Udah dapat belum? Ye. Sekecil apa? Ya, mana lihat ada? Apaan? Nanti kalau udah rezekinya besar-besar. Oh iya? Iya. Suka dapat besar-besar juga? Ada besar-besar gitu. Masa? Coba kita duduk sini. Asik juga nih duduk sini. Ini kali, sungai apa danau sih? Udah berapa lama di sini? 3 tahunan. Iya. Nah, kerjanya apa sebenarnya? Ini terjadi mebel. Mebel. Iya. Sekarang masih kan masa pandemi lagi sepi jadinya.
Namanya siapa, Kang? Yudi. Yudi. Ini sampai jam berapa begini? Kadang-kadang sampai mana puasnya. Give me your strength and show me your weakness. Kemarin kita nonton di Bali itu. Nonton apa? Oh, rumah teka-teki. Asik. Give me your love and tell me your secrets. Keren enggak? Enggak pasti keren. Aslinya juga keren, apalagi ketemu di sini. Mantap. Tadi kaget tahu berarti. Hampir patah tulang. No, 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 no. Patah tulang. Kapan mau ke Lombok, saya bilang. Sekarang nih ke Lombok. Dari sini, taunya di sini. Even if we're falling down. Punya uang enggak sekarang? Ayo. Ada sih. Ada. Ongkos pulang. Ada ya. Sedang saya tuh orang-orang jujur biasanya. Kalau ketemu saya bilangnya apa? Oh, nyari kan. Nah. Saling kenal atau enggak itu? Sama siapa? Kenal di sini. Ketemu-ketemu di sini. Coba namanya siapa? Sebenarnya. Ya. Udah berapa kali ketemu? Baru 2 kali. Dari kemarin. Iya. Dari kemarin. Punya duit enggak? Saya sih enggak punya duit. Jujuran gitu. Bohong. Benar. Kalau enggak percaya ayo ke rumah gitu. Dompet mana dompet lihat atu-atu? Enggak ada ini. Saya pun dompet. Dikasih rokok sama dia. Saya punya lintingan. Gitu. Dompet ya. Isinya Mas. Coba mana dompet. Kita gerbek isi dompet. Raffi Ahmad. Mana duitnya? Iya, ini cuma ongkos. Kalau aus, kalau perut lapar gimana? Nah, lumayan. Ada duit. Ya, ada sih ongkos pulang kan? Nih. Terima kasih banyak. Ambil. Ya, buat pegang-pegang. Kang, buat pegang-pegang, Kang. Terima kasih atas pemberiannya. Semoga lancar apa yang dicari Bapak. Semoga rezekinya meluncur. Amin. Meluncur juga seperti kita ingin mempunyai uang seperti gini. Kalau ini saya jujur, Pak. Kebetulan anak saya mau istri saya melahirkan baru 1 bulan ya dikasih untuk istri lah gitu. Sehat-sehat ya semua ya. Iya, amin. Terima kasih banyak. Saya ke kota lagi ya. Yuk, semoga lancar. Waalaikumsalam. Be. Pak B, mau kemana? B, sini. B, takut dia, bos yuk. Salah, bukan. Ketawa dia. Selamat datang. Nggak boleh. Ini rumah siapa? Ibu. Bu, oh ibunya tapi rumah di situ ya. Sisa gempa ini. Sisa gempa? Iya. Dari gempa? Iya, gempa kita ngungsi di sini. Nek, apa kabar, Nek? Siapa itu? Nama saya Baim. Oh,
Pak. Iya, ibu nenek nama siapa? Ibu Cui. Iya. Oh, ini satu keluarga ya? Iya. Oh, iya. Nenek lagi apa? Lagi nyuci-nyuci aja. Nenek punya uang enggak? Hah, duduk di mana? Mai minta uang. Minta uang mau? Mau minta berapa nenek? Berapa? Berapa? Coba. Ada. Berapa nenek mintanya berapa? Nenek minta berapa? Nenek buat apa uang? Pakai belanja. Oh, belanja apa? Saya mau makan. Apa aja mau makan? Nih, ada nih tuh nih. Nih buat nenek. Ikhlas nih. Ikhlas lah. Terima kasih banyak ya. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. Sama-sama nih. Sama-sama sehat. Amin. She was a pretty little liar who cut me deep. Selamat panjang umur, murah rezeki ya. Amin. Nenek juga sehat-sehat ya. Saya sakit. Bulan-bulanan saya sakit. Sakit apa nenek? Hipertensi. Nenek baik-baik ya. Nenek. Ya, sama-sama. Nah. Masih mau duit enggak? Mau, kalau ada. Saya. Nenek buat ini ya rame-rame nih. Buat nenek nih. Banyak duitnya. Asik enggak? Be those black guys smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool. Amin. Nenek juga ya, sehat-sehat ya. Mau kemana ini? Saya mau ke kota. Kota. Saya pertama kali ke Lombok ini. Pertama kali ketemu nenek. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Doa yang saya sehat. Amin. Amin. Iya. Nenek kerja lagi ya? Iya. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama. Yuk. Oke, Bos Q. Apa sayang? Oh, udah di situ aja tuh. Kiana mau naik ngengeng katanya boleh. Ah, Uncle nih harusnya nanti nih bawa nih. Papa pakai helm papa? Iya. Papa pakai helm? Oke, Kiana yang pakai boleh boleh. Papa. Kiana yang pakai papa. At first I didn't think about it. Yuk berangkat yuk naik motor ngingin. At first I thought I'd work around it. Yuk jalan-jalan yuk. Kemana yuk? I'd work around it. Asik jalan-jalan sama Kiano. But you turned out to be so different. Dadah, jalan-jalan dulu. Yeah, you turned out to be nothing like them. I changed my mind and got behind it. I got behind it. Kiano hujan. Kiano hujan. Hujan, pulang ya pulang. Kiano kehujanan, Bos Kyo. Ih, main hujan-hujanan sama papa hujan.
please just tell me what's on your mind, 'cause I don't have time to figure it out. Bro, tidur, bro. Figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways. Please don't cry under the influence. You and I did not make a sense. Chest, no. Tidur. Ngantuk, kasihan bro. Angkel, gendong angkel dulu. Gendong angkel. When's it gonna end? We became what we should condemn. You and I, we were more than friends. Boys, don't cry.